di dalam satu mesyuarat rakan kita daripada DSPP, mursi DSPP secara balas beramanya. Dia kata, Tom Tommy, dulu istiqomah, belum saya paham istiqomah, sudah datang pastakin. Apa ini pastakin? Pastakin kok? Saudara yang hormati sekalian, pastakin ini ambil daripada ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang sebentar lagi dibacakan oleh Qari kita. Pastakin, karena umir. Bangkitlah kamu berjuang dengan istiqam untuk melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita pilih perkataan itu untuk menjadi tema himpunan kita. Dan maklumat yang telah pun kita gariskan untuk himpunan Pastakin Minister adalah yang pertama, untuk kita membelikan kekuatan. Untuk kita membelikan kekuatan dan memimpin kebangkitan pejuang daripada seluruh negara, supaya terus beristiqamah menjulang kalimah Allah, kalimah perjuangan Islam di atas tanah air kita. Ini bukan sebarangan himpunan. Himpunan ini bukan untuk membuang masa dan mengambil waktu kita, tetapi dia adalah untuk memastikan kita membuktikan keistiqamahan kita mendepani segala cabaran dan halangan bagi memastikan syariat Allah dapat dilaksanakan di atas tanah air kita. Sementara objektif himpunan ini yang pertama adalah untuk kita menyemarakkan semangat perjuangan yang telah kita dorong sejak sekian lama. Kosongkan trek, sedara, kosongkan trek. Saya nampak kuda tadi masuk sebab sedara penuh di trek. Jangan ganggu majlis saya pada malam ini. Saya pengurusi. Kalau saya tak mula, pukul 4 pagi lah sedara dulu kat sini. Yang pertama, objektif majlis kita ialah untuk menyemarakkan semangat perjuangan. Yang kedua, untuk memusatkan pengarahan dan memimpin tindakan. Dan yang ketiga, mewujudkan wahdatul fikri dan wahdatul amal. Yang keempat, untuk kita merapatkan saf perjuangan dan mengeratkan silaturahim di kalangan kita. Kita pada malam ini datang daripada seluruh negara. Ada yang datang daripada Perlis. Ada orang Perlis. Biar saya tahu Perlis negeri kecil, tetapi tak kurang daripada 3 atau 5 wabah yang hadir pada hari ini. Yang kedua, dari rahmat itu yang kita juga dihadiri oleh rakan-rakan kita daripada luar negara. Di pentas pimpinan gerakan Islam daripada Afrika turut bersama dengan kita pada malam ini. Dan aku yang paling penting, saudara, aku yang paling penting perhimpunan kita pada malam ini adalah untuk mendengar amanah dan taujihat daripada pimpinan bagi mempersiapkan mental, fizikal dan spiritual kita ke arah menghadapi pilihan raya umum yang ke-14 akan datang, sekaligus mengutamakan kemenangan perjuangan yang kita dorong ini di dunia dan di akhirat, insya Allah. Peringatan kepada trek. Beri haluan.